gacha di sini ya. Cuma 50 diamond, Pak. Langsung aja langsung dapat. Yo people in the world, welcome back with me 20 bar shot. Di video kali ini saya mau bermain game Mobile Legends Bang Bang lagi ya. Kali ini saya mau gacha di support chest M5 dan eventnya udah muncul sekarang tanggal 24 ya. Ini bukan akun gua ya, soalnya akun gua udah punya M5 yang udah gua review di video sebelumnya, dan kali ini gua pakai akun adik gua Irih ya. Dan diamond adik gua udah ada 344. Jadi buat jaga-jaga takutnya nanti nggak dapet. Oke, langsung aja kita ke event. Ini dia M5 support chest itu udah muncul ya. Nah ini dia, cuma 50 diamond bisa dapat M5 pas yang seharga 399 diamond atau 400 diamondan lah ya, itu dia. Oke, kita cek dulu. Nah ini dia. By the way belum beli ya. Nah itu masih belum dibeli tulisannya. Harganya 400 diamond. Diamond adik gua masih kurang ya. Cuma 344. Jadi langsung aja kita coba gacha di sini ya. Cuma 50 diamond, Pak. Langsung aja satu kali dulu Kak sih. Ini dia 5 M5 pass-nya masih belum diperoleh. Langsung aja. Yuk, please dapat. Dapat apa nih? Ya, masih belum dapat ya. Dapat COA 50 lumayan lah ya. Kita coba satu kali lagi. Jadi 100 diamond ya. Please please muntun. Aduh, gak dapet bro kayak tadi ya. Tapi gak apa-apa. Kita dapat Crystal of Aurora. Jadi masih untung lah ya. Kita coba sekali lagi. Satu kali lah ya, please ini muntun. Please ya muntun. Yang baik hati. Oke. Dapat ya. Bro. Bro, langsung dapat. Ini dia Yudo. Oh. Dapat dong. You're looking at the future champion. Mendapatkan skin baru. Dragon Shade Yuzo. Bro. Cuma 150 diamond ya. Dapat. Damn, keren bro. Tuh kan, memperoleh hadiah M5 PES cuma 150 diamond loh. Bro, drop rate-nya tinggi banget ya ini ya. Ternyata. Dan diamond adik gua sisa 194 diamond. Cuma berkurang 150-an lah ya. Dan tadi dapat COA 100-an ya. Jadi ya cuma 50 diamond, Pak. Nah, ini kita cek. Tuh. Langsung diperoleh yang di pojok ya. Dan ini dia, gunakan 50 diamond, lumayan dapat. Nambah-nambah EXP lah ya, 100. Dan ini tantangannya oke. Adik gua level 21 ya, nyelesain misi-misi biasa, dan ini dapat notif kill ya, 10. Jadi harus diklaim semua, Pak. Nah, itu dia efek eliminasi. Kok notif kill sih? Dapat efek eliminasi. Nah, sama box lah ya, sama recall kak permanen. Level 21 lumayan, 150 diamond. Bro, nah ini ada misi yang tantangan. Nah, ini ada beli gas coin satu kali. Kita beli lah ya, cuma 10 diamond. Nah, ini dia yang buat nebak-nebak itu ya. Buat prediksi dan langsung dapat EXP 500. Lumayan buat tambah-tambah ya. Dan misinya cuma satu kali aja. Jadi worth it sih, 10 diamond doang. Kita cek lah ya di persiapan. Kita ke efek. Nah ya, spawn kita cek mana nih. Nah ini dia. Oke. Nah recallnya ini, Pak. Tapi masih belum dapat, harus level 55 seingat gua ya. Ini masih belum. Nah, ini dia eliminasi. Wow. Kita gunakan, tapi lebih keren ini crash. Ah, kita gunakan crash aja lah ya. Nah.
kita gunakan semua hero. Nah kalau kita beli yang plus bisa dapat yang ini. Nah, M5 Glory. Oke. Okay. Jadi itu from? Tadi saya gacha di M5 support chest cuma ya 50 diamond lah ya. Yang 100 diamond buat COA bisa kita spin skin zodiak. Jadi cuma 50 diamond dapat M5 PES. Tapi ya tergantung akun kalian hoki atau enggak. Tapi kalau akun adik gua ini hoki banget loh ya. Dan itu tadi sedikit gacha dari saya ya. Coba-coba tes drop rate-nya tinggi atau enggak, dan ternyata tinggi. Dan segitu saja video dari saya. Saya akhiri dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time. Bye-bye and peace out. Ciao.